Majlis graduasi bersepadu Giat Mara Negeri Perak 2013 pada pagi dan petang ini. Untuk makluman semua bahawa Giat Mara yang ada di dalam Negeri Perak kita adalah sebanyak 27 buah, dan mereka telah pun beroperasi untuk mengajar didik khususnya kepada student-student ataupun pelajar-pelajar kita lah yang belajar di Giat Mara. Dan alhamdulillah kursus yang diadakan di Giat Mara ini ada 17 komponen ataupun item yang telah pun diikuti oleh mereka. Dan alhamdulillah hari ini mereka telah pun menamatkan sesi pembelajaran proses didikan yang diajar oleh Giat Mara, khususnya tenaga-tenaga pendidik kita, di mana 1,300 orang telah pun menamatkan sesi ini. Dan sudah pasti mereka yang bakal keluar ini telah pun mempunyai kepelbagaian ilmu pengetahuan, dan sudah pasti juga menjurus kepada ruang dan peluang untuk beradaptasi dengan lingkungan, khususnya di bidang-bidang yang telah pun mereka ceburi. Dan ruang dan peluang ini sebenarnya cukup luas terbuka kepada mereka, di mana bentuk-bentuk pendedahan, contohnya otomotif, adanya jahitan, adanya beauty dan macam-macam lagi lah yang telah pun disediakan di sini. Dan saya lihat dari segi kemampuan dan kemenjadian mereka, dari segi input yang diterima di Giat Mara ini cukup memberansangkan. Alhamdulillah, hari ini saya dikurniakan CJ dalam jurusan Fashion and Dressmaking. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada, yang terutamanya kepada ibu saya yang juga pendorong kepada saya untuk menceburi bidang ini, yang pada mulanya saya tidak terfikir langsung untuk masuk ke bidang ini. Dan seterusnya ucapan terima kasih kepada cikgu-cikgu kerana sudi mengajar, memberi tunjuk ajar saya hingga ke tahap ini. Jika diberi peluang, saya akan meneruskan legasi ibu saya yang juga seorang tukang jahit, dan akan mengmakbulkan impian beliau. Hari ini dia anugerahkan pelajar terbaik dalam Giat Mara Feda Tolak. Rasa taru dia, bangga dia, sedih dia, semua dia. Baru saja ambil sijil dan menjadi pelatih terbaik Giat Mara Pasir Salak. Apa yang saya akan lakukan selepas ini, saya akan teruskan dalam bidang usahawan. Kesempatan juga saya ambil nak ucapkan terima kasih pada cikgu saya, Cikgu Azman dan cikgu-cikgu lain yang berada di Giat Mara Pasir Salak kerana telah berjaya latih saya untuk jadi pelajar yang terbaik, dan ibu bapa saya. Ini bergantung juga kepada pelatih-pelatih tersebut ataupun pelajar-pelatih tersebut. Kalau mereka memilih, masalah mereka memilih tempat, memilih jenis pekerjaan, jadi juga sukar pada kita. Kita ada KPI kita, kita ditetapkan bahawa 82% pelatih-pelatih yang mengikuti kursus di Giat Mara, kita jamin untuk dapat pekerjaan.